Assalamualaikum, saya Gustama dan adik saya Nabila. Kami anak kandung dari korban pembunuhan orang tua kami di Ngantru Tulungagung pada tanggal 28 Juni 2023, tepatnya di ruang karaoke pribadi keluarga di rumah orang tua kami. Saya telah melaporkan hal ini ke Polres Tulungagung. Kami merasa ada kejanggalan pada saat pers rilis di Polres Tulungagung atas keterangan pelaku yang mengatakan bapak saya memiliki hutang pembelian batu akik senilai 250 juta. Pada tahun 2021 dan tidak membayar sama sekali. Padahal sama sekali tidak ada bukti transaksi, saksi maupun barang bukti batu akik. Bapak saya bukan orang yang tertarik dengan batu akik dan kami yakin bapak kami tidak pernah memiliki barang seperti cincin atau batu akik tersebut. Kami curiga ada dalang yang menyuruh pelaku di balik kasus pembunuhan ini. Kami memohon agar dibongkar siapa dalang yang menyuruh pelaku melakukan pembunuhan dan apa motif pembunuhan yang sebenarnya terjadi kepada orang tua kami. Besar harapan kami kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 agar mau membantu mendampingi kami dalam penanganan kasus pembunuhan almarhum orang tua kami, supaya kami mendapat keadilan seadil-adilnya terhadap almarhum orang tua kami. Terima kasih.